ya. Kalau kamu syirem, kalau saya syirem. Benang, ini benang. Mami ulu di benang juga. Mama bisa setruk nih kalau denger. Ya kan dikeluarinnya di luar. Di kalau ke bapak. Ya, lu pernah gaya apa aja coba kasih tau gua. Tuh gua udah putih semua. Oh, bisa mbut-mbut gitu. Aku takut terlibat nih. Berarti mana tahu dong lu udah enggak virgin. Iya, enggak gua paling kiss ya gitu udah. Short boobs gitu terus lu tak short boobs terus yang Welcome back to my YouTube channel Crazy Nick Mir Real. Ini lagi segmentednya itu adalah celoteh Nyai, ngobrol-ngobrol ala Nyai yang gak pakai edit, yang gak disensor. Suka-suka mau ngomong soal selangkangan kek, soal virginity kek, soal malam pertama kek, bodo amat. Pokoknya gak ada yang disensor. Nah, bintang tamu kita kali ini didatangkan langsung dari planet Pluto. Ya. Udah pindah. Di mana sekarang? Pindah ke Mars. Kemarin di Pluto kontrakannya habis. Habis. Pindah ke Mars. Lu gak perpanjang? Enggak. Karena lagi lockdown gak ada penghasilan. Ini dia the one and only Boyet. Aha, Nyai. Ih, kangen deh. Kepo banget gitu. Aduh. Oh, nih kita kepo banget. Mau iya. Ya syuting lagi ya? Iya dong, comeback dong. Iya dong. Kan gua ajarin, ketemuin dulu Bu Jess. Iya. Ayo ntar aku dateng ya. Jangan ditolak. Muka siapa berminyak gua? Oh iya, jadi beber di rumah ini kenapa muka gua berminyak banget? Ini gua habis pakai serum supaya serum aja ya, enggak ada shit. Serum bukan sembarang serum. Iya, ini bukan kalau serum biasa. Ini serum. Serum ya. Kalau kamu serum, kalau saya serum. Jadi supaya mukanya itu terbebas dari jerawat. Iya. Nah, kalau Boyen itu kenapa mukanya? Aku dengan air wudu saja. Jadi selama lama ibadah lebih kencang gitu. Oh gitu, iya. Gara-gara gak ada kerjaan ibadah jadi makin kencang. Iya, buat belajar juga entah kalau lagi lancar gue harus ibadah gitu. Oh gitu. Temen mau lempeng ya dibelok-belokin lagi nih. Boyen apa kabar sih? Baik Nyai. Kalau bilang cantik apa kabar gak mungkin gak kan? Gak mungkin, jadi enaknya apa? Pokoknya itulah, pokoknya apa ya, manis aja. Manis. Apa kabar manis? Baik. Oh, brownies kali ya, manis. Iya. Yeah, kan itu alis makin runcing aja itu. Bukan makin runcing, makin kereng. Itu pakai spidol ya? Ini kayaknya sih spidol yang gak bisa hilang, manen deh ya. Tapi gue nih udah 4 tahun ini alis malah makin kereng loh, makin nyata gitu. Itu kok alis lu serem banget sih? Iya, makanya gue mau laser kayaknya, kemarin jadi bule alisnya. Iya sih, di tempat gue bisa, di beauty head tuh bisa laser bisa alis, ya? Bisa. Mumpung lu lagi gak laku, lagi gak kerja, ya kan? Lu mendingan mempercantik diri deh, lu benerin alis lu, iya, ya kan? Di laser, di endorse gak kayaknya? Iya dong, ngomong-ngomong free dong buat lu. Iya dong. Ngomong-ngomong penampilan Boyen baru, iya. Ya kan? Rambut ngeping-ngeping gitu, kayak siapa? Kayak Annemarie. Kayak gimana lagunya tuh? Rock a boy, boy, we rock a boy. I'm gonna rock you. Kayak gitu, Nyai. Ya kan, kan siapa namanya? Annemarie. Oh, Annemarie lagunya? Mari kemari, hey, hey, hey gitu. Lagunya gimana tadi? Rock a boy, boy, we rock a boy. Terus? I'm gonna rock you, boy, boy, boy. Kayak gitulah pokoknya. Gue demen gayanya dia tuh, ya kan? Oh, jadi ngikutin itu? Bukan ngikutin, jadi apa namanya, terinspirasi aja rambutnya. Terinspirasi, iya bener. Badan juga sama kan gede kan? Bener. Boyen belum apa-apa udah keringetan loh mukanya. Iya nih, kenapa muka gue rembes banget? Nah, ini salah satunya gue mau nanya nih. Kali aja kan ada dokter yang mau endorse kan, ngilangin keringet nih. Iya, karena Boyen itu punya kekurangan, dia kelebihan keringet. Iya. Ya, apalagi kalau syuting keteknya sampai basah, iya, semua basah. Nih, sini kayak nangis nih. Nggak, ini kayak kelenjar gue terlalu lega deh. Jadi keluar air gitu, jadi lembes gak? Muka gue rembes, bener kayak lagi banjir di Ciledug, tau gak lo? Iya, tapi badan gak bau ya, Boyen? Enggak dong, ya asam dikit lah. Boyen, semenjak lockdown ini, Boyen jadi bersihan, rahasianya iya. Apa? Rahasianya kan, ya gitu, info sweetening seperti kamu. Ya terus? Kan? Terus, muka pakai krim, ya. Bukan krim kiloan ya. Bayar gak?
apa endorse? Bayar. Kalau krim? Iya. Kalau suntik endorse? Suntik endorse. Jadi itu tadi mau tanam benang sih ya, gitu. Benang apa tuh kalau boleh tahu, Boya? Benang gelasan. Mau tanam benang, cuman ntar dulu deh, lagi apa? Mukanya dulu dialusin gitu kan, gitu. Oh, hidung ceritanya tanam benang tuh? Pernah, 33 ini hidung dulu. 33 benang. Hidung lo 33 iya, benang. Pas dulu berangkat ke Amerika, kempes. Pas lagi summer kan panas banget tuh ya kan. Hidung gue kempes. Sampai Indonesia gue pesek lagi. Oh, jadi hidung 33 benang itu iya, dimasukin semua, Boyen? Enggak, dihirup. Gitu. Gue nanya bener nih. Itu diculuk, disuntikin semua gitu. Iya, dimasukin ke sini sampai sampai kayak padat banget nih. Nih hidung apa lontong padatnya gitu. Kenapa lu enggak coba operasi aja sih, Boyen? Enggak berani, enggak, takutnya operasi kagak pantas. Udah ode lagi ntar. Tapi kan kalau benang takutnya malah bahaya di hidung lu. Enggak, benang malah nolak. Bolong dong. Tuh, pak 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 gitu. Enggak, ini rapet lagi. Untungnya hidung gua. Enggak, kalau bolong terlalu banget tiga dong. Ya kan? Apa namanya, ntar lah kalau operasi belum kepikiran sih. Belum kepikiran, tapi semua endorse atau bayar? Endorse. Endorse lah ya. Aduh, jadi malu ah. Gratisan mulu ya. Oyan, apa aja yang dibenang selain muka? Dibenang, waktu itu pernah pipi. Udah pada hilang. Karena kan kepanasan kan, panas banget kan. Nah itu udah, terakhirnya dagu pasti asli nih dagu ya. Dagu asli, apa aja yang asli? Tadi sih dagu pengen di, kalau bisa di piler kan ya. Tapi kan dagu pada kerucut tuh ya kan. Pada kerucut. Ya kan kalau di piler pada kerucut. Kayak tumpeng ya, kan. Gue kan itu, enggak, kerucut. Kayak kerucut banget. Enggak, tadi hilangin ya, bisa kan. Enggak, sini lho. Dia mah, dia kan homo. Ih, jangan ngomong gitu dong sama temen. Boyan, kan ini benang. Iya. Ini benang. Memiu lo di benang juga. Apa sih tuh? Memiu. Oh, enggak. Ngapain di benang susah? Entar mingkem dong. Oh, masih asli itu. Masih lah. Belum belum. Oh, kalau gue sih kalau gue itu di bikin ke, apa kayak perawan lagi. Kalau gue mah senamnya yang kata kegel, kegel. Iya, kegel gitu. Jadi oh, bisa mbut-mbut gitu. Iya, mbut-mbutan gitu. Kenapa lo senam kegel kan itu hanya kalau senam kegel itu kan untuk empot-empotan. Berarti memi lu pernah dipakai dong. Di, jangan bilang-bilang. Pada denger dong semua. Berarti Boyen. Wah, ini buat kecapahan sih. Woi, emak gue jangan denger aja nih ya. Emak gue bisa setruk nih kalau denger. Berarti aduh. Boyen jujur ya, lu jangan bohong dosa. Iya. Ih, ngeri lu, keringet dingin gua. Ini mohon maaf kayak interogasi FBI lu ya. Ya, aduh. Berarti lu udah gak perawan dong. Ah, hari gini. Ih, cucu lo Boyen yang kayak gini aja udah enggak. Iya, iyalah. Berarti lu keren banget. Hah? Dia gak perawan, berarti lu keren banget dong. Berarti lu laku, gue pikir lu. Enggak, tapi gue baru ingat Boyen punya pacar. Punya lah. Oh. Oh, Boyen kalau pacaran sama kayak orang-orang normal ya? Iya, emang gue pacaran kayak sejenis amuba. Membelah diri. Gue pikir lo kalau pacaran ngorek-ngorek hidung. Makanya kan pulangin hidung lo gede banget. Enggak lah, liat hidung gede gimana. Bentuk aja M begini hidung ya kan. Jadi kalau pacaran aku tipenya bukan yang romantis ya. Kayak gimana, coba kasih tahu. Aku tuh kak, jadi cewek tuh gak mau nyosor duluan. Maunya disosor duluan? Iya lah, kan cewek mahal ya kan. Biar kata jelong kan mahal gitu kan. Emang ada yang bilang lo jelong? Gak ada sih, gak ya ada gue putusin ya kan. Terus? Nggak mau sedih kan, kita nggak boleh menilai kita kan orang lain. Iya bukan dong, iya dong. Jadi ya dia merendah aja gitu. Oh, jadi kayak pacarannya Boyen kayak gimana? Pacarannya ya pokoknya gue mah udah nggak mau pacaran, wasting time. Wuih, keren. Bener nggak? Lu ngerti nggak wasting time? Ah, ah. Tapi Boyen nih keren. Wasting time tuh hotel wasting time. Itu mah lain. Tapi Boyen, Boyen gini-gini kalau dia itu kalau lagi ngilangin waktu sumpek, dia main Tinder ya? Iya sama, aku kan pengikut iya, pengikut kan
iya kan, kan kata orang begawan minyak wangi jadi ngikut. Nah, aku kalau minyak ikut main Tinder kan. Iya, tapi lumayan kita kan carinya yang mata biru. Iya, tapi kan kalau gua buka Tindernya kalau gua lagi di luar negeri, kalau udah di sini mah najis. Di tadi apa? Wah, katanya kakak udah bohong-bohongan ya. Tadi gua lihat kan gua gold, gua bisa terbang ke negara manapun. Iya sih, aku juga udah pernah. Lu gold juga? Gua enggak, belum bayar, belum bayar. Oh, kartu kreditnya enggak bisa. Gue mau coba ketuk kredit gak bisa-bisa. Mungkin tagihan telepon gue kegedean ya gitu. Iya, tapi nih kayak kasih tahu rahasia ya. Boyan gini-gini tuh ya. Dia tuh pintar banget yang namanya morotin laki. Bukan morotin. Apa? Kita kalau masa pacaran cewek yang bayar ya, laki lah yang bayar lah. Terakhir pacar lo yang tua bangka itu. Eh sorry, gue mah kagak morotin ya. Gue mah dibagi buat terima. Gua kalau gak dibagi? Ya udah diem lah. Oh gitu? Di gue mah diem aja dibagi. Lu dukunnya di mana sih, Boy? Gua tanya deh. Waktu itu di mana? Lupa udah mati kayaknya. Kagak lah. Eh, kita tuh jadi perempuan yang enggak usah pakai gitu-gituan. Menyenangin orang kayaknya pembawaannya nyenengin aja. Entar orang bakal demen kita dah. Gitu. Boyan itu pernah jadi simpenan kan? Bukan simpenan, simpenan mah lakinya orang. Terus ini apa? Deket. Dia kan dudes ya kayak kalau. Oh, duda, umur berapa umur? Enggak, jangan sebutin. Enggak, umur biar orang-orang pada tahu. Orang kan mikirnya nih Boyan mah enggak laku-laku, orang begini siapa yang mau sama. Ya kan kita lagi nyari yang lebih dewasa kan, ya, ya kan berapa? Buat ganti orang tua. Udahlah pokoknya ada lah. Ngeri sebutin dong. Tahu dong Boyan di sini harus kasih tahu. Ya udah pokoknya sekitar ya udah kepala empatan lebih lah gitu. Itu kan masih muda dong. Iya, muda mungkin banyak pikiran jadi katanya tua, ya kan. Lah mantan lagi gua aja 46. Iya tapi kan banyak duit jadi kencan. Mana? Hah? Kata siapa banyak duit? Banyak utang. Iya, ih curhat. Ih. Aku takut terlibat nih. Lu 40 berapa? 40 sekian-sekian lah, lupa gak nanya-nanya. Marah ntar kalau tanya anak, apa. Anak berapa? Anak 2. Anak 2? Iya. Lu ngurusin anaknya juga? Enggak lah, udah masih-masih udah gede. Ih, Boya kalau ditanya ngajakin ribut jadi, dulu. Jadi dia apa ya? Jadi dia tuh ya kan dudes gitu. Udah bisa iya. Kepincut sama lu kenapa tuh? Ya enggak tahu, gua mungkin menarik kali. Pas lu ditinggal bareng kan di Kelapa Gading? Kagak lah. Mak gua suka dateng lu. Oh, yang ada digerebek tuh gua. Terus berarti enggak kalau gua itu tuh gua bunting ya kan. Oh, ya kan dikeluarinnya di luar. Di kalau ke bawah. lupa gua lagi ngobrol. Goblek ya. Lagi nih, lagi ya, rekam ya, direkam ya. Aduh, bener-bener kalau gue gak nonton ya, aduh. Ya lagi hari gini mana ada yang prewi. Iya, bener ya. Nyokap lu juga ngerti lah. Iya, tapi mah gue pokoknya cari yang baik. Iya kan yang gantiin sebagai orang tua sama seiman. Oh bisa gitu. Kalau gak bisa ya bagaimana nih. Akhirnya galau kan. Kayak sampai sekarang gini gue bingung dilema jadinya. Gitu. Iya beda agama terus. Lu udah berapa kali sih pacaran dalam? Eh dua pernah pacaran 6 tahun dari zaman sekolah. Sama orang? Eh sama orang masa sama King Kong. Ya kan gue nanya. Siapa tahu? Enggak orang-orang nangis di mata lo. Gue mah di jidat tuh nangis gue. Siapa tahu alien. Ih kayaknya belum lama syuting ya. Jadi gak lucu ya. Ya kita kaku ya jadi ya. Aduh, belum deh. Jangan bawa gue deh. Iya. Gue masih ada program, kalau lu mah udah dibungkus. Enggak, belum. Jangan tawa lu yuk. Terus lu gimana tadi ceritain pernah pacaran 6 tahun? Iya, dulu pacaran 6 tahun. Itu dari sekolah gue naik motor, aku bareng tuh kan ya. Sekarang 6 tahun putus tuh gitu. Putus gara-gara? Dia udah nikah duluan. Oh gitu, kenapa lu gak mau ngajakin kawin? Dulu udah DP lu sama mak gua. Dia mau nikah. Terus? Gak jadi sama jodoh kan ribet kita ya, dia gak jadi. Oh akhirnya dapat lah yang tua ini? Enggak akhirnya, ntar dulu, kosong dulu dong. Kosong ya kan? Masuk lah dia. Oh masuk, berapa tahun yang ini? Yang tua ini, sampe akhirnya lu dapat apartemen. Lu dapat mobil. Ih kagak lu, gua ada duit gua juga lu. Enggak semuanya lu, ini gue gembel banget kalau. Tapi kan banyakan dari laki lu kan, mantan. Iya lah, kan gini perempuan jangan tolel ya. Lu udah putus sakit hati, ya retak doang di hati ya kan. Berarti... Seenggaknya kan masih ada souvenir. ya kan ada souvenir ya kan. Souvenirnya bukan masalah. Berarti... ya kan. Souvenirnya, oh yaudah deh, buat istirahat. Berarti apartemen yang di Gading masih ada? Masih. Oh. Udah, jangan sebutin harta. Tapi Boyan tuh orangnya sosok ngegembel deh. Ih, enggak boleh, kita kan enggak boleh terlalu mencolok. Enggak gitu. Boleh terlalu show off ya. Iya, show off, renah aja gitu. Terus sekarang deket sama bule? Iya sih.
Ada bolehnya? Ada. Lagi dekat? Iya, nih ada cakep tuh. Ih, senang. Dapat dari Tinder? Ada sih beberapa gitu, ada juga yang kenal. Ini udah ketemuan belum? Belum, ini belum. Gue masih kayak komunikasi lewat video call gitu. Oh gitu, bisa ngomongnya? Pakai ini, translate. Aku malu ah. Jadi gue kalau itu sambil gue copy paste gitu. Jadi ngomong kayak gitu. Kan kadang ada yang bahasa yang kita gak ngerti ya. Maksudnya yang lebih apa pronunciation apa sih kalau bahasa Inggris tuh pronunciation ya iya kayak gitu kan beda kan kadang artinya. Coba liatin dong mana mukanya. Jangan ah, ntar nggak tuh kayak di Bali. Nggak mau ntar kayak di Bali. Kenapa di Bali? Ntar kayak ntar iya gue udah gue pepet, oh dikit lagi nih gue dapet nih ya elah dimet dia ya. Tapi sebenarnya itu boleh maunya sama lu sebetulnya iya. Gara-gara apem lu lebih tebel daripada gue. Iya sih, tapi untung udah lu tester dulu nyanyi. Udah gue tester kecil ya, udahlah, jadi ya udah gak jadi. Sama gue sekali itu juga kelar. Iya. Ditontonin lagi gue. Eh ada yang nonton juga nih teman kita nih. Sama Iyam gue ditontonin, sama Billy gue ditontonin, sama Pici. Untung Kak Fitri udah tidur sama lu. Ih enggak dong. Eh lu tidur gak? Ih di jendela kan bisa dibuka, gue tidur sambil ngisi. Kayak nonton bioskop. Enggak, emang lu buka, mau lu liat? Liat di ujung pojok ke pendopo. Kata gue ini ada kucing garung gerabak rubu. Gue bilang apaan? Udahlah gue bilang. Masa boleh lo liat? Dia liat. Terus sama si yang si, apa si bule itu kan. Dia kan pake gini. Hei, hei boy. Gitu kan. Gue gitu. Ngembat temen gue lu gitu kan. Ya kan. Gue diemin. Gue belakang ngambek aja tuh kan. Udah gue incer. Terus kalau misalkan dia mau paginya sama lu mau bekas gue? Enggak lah. Masa gue, nih ada mentega nih gitu kan. Katanya gini. Wah, ada terasi juga nih. Ketahuan kan kalau Indonesia kita kan terasi. Lihatlah di kamar. Lihatan itu jendela kan kacanya bening begitu gede kayak layar tancap. Oh, gua enggak tahu kalau lu lihat. Lihatlah, sambil tidur kan, sambil gua tetes air mata. Baru gua udah pepet. Oh, jadi sekarang lu punya cowok. Ada dekat. Tapi baru sekedar chat-chattingan, ya, video callan. Oh gitu. Karena serius, kalau serius tuh susah ya kadang ya. Iya benar. Ya. Lu umur berapa sih sekarang? 33. Hah? Heeh. 33? Iya. Sama kayak gua dong. Em berapa? 33 gue. Eh gua 34, Deng. Ih, kurang. Eh udah enggak apa-apa lah. Gua 34 atau 33. Oh iya kakak. Lu mau nikah enggak sih? Mau dong. Terus kapan lu rencananya mau nikah? Tahun ini kalau bisa mah. Oh, tuh bule ngelamar gua kawin. Sama siapa? Sama bule. Iya, kalau bule benar. Katanya harus seagama. Iya, entar dia itu kan. Jadi bisa tuh ya kan. Tapi nih suka menyebutkan assalamualaikum gitu. Suka, iya dia dulu belajar. Nanti lu yang bayarin lagi. Ih, enggak lah dia kerja lah. Kalau bule di Indonesia kan rata-rata enggak ada duitnya. Enggak, dia di sana udah kerja. Di sana kerja. Iya. Entar kayak itu lagi yang siapa tuh? Tapi emang oh, udah pokoknya gue gini deh. Nanti tuh bule kerja ya, dapat penghasilan dia kerja tanggung jawab. Udah tuh gue rumah tangga adem, jangan gue juga kerja gitu ya kan. Kadang-kadang cowok kalau udah punya duit banyak belagu. Jadi kadang-kadang yang nggak ada duitnya. Iya kadang nih lo kalau udah punya duit banyak suka lo juga pasti lo kalau kaya nyari cewek lagi. Betul lagi. Ya, ya kadang naluri laki gitu kalau udah harta tata wanita ya kan. Oh, iya benar. Suka lupa gitu. Jadi lo mendingan milihnya yang iya, udah biasa aja. Biasa aja nyokap juga nyuri gitu. Jangan yang sayang. Udahlah, enggak usah kaya-kaya, enggak apa-apa. Yang penting sayang sama lu terus kerja. Udah. Itu sama-sama rumah tangga. Tapi Boyan, kira-kira emak lu tahu enggak sih kelakuan lu? Tahu lah dia. Kelakuan gue tahu. Berarti emak lu tahu dong lu udah enggak virgin. Iyalah. Lu ceritanya gimana? Hah? Nyokap. Enggak, dia kayak dia mama gue pinter diem-diem juga. Dia gue dulu muda ya kan. Oh iya benar. Nyokap tuh orangnya asik, dia mah kagak maksudnya kagak kolot gitu kagak. Iyalah dia, hari ini tahun 2020 itu udah nggak ada deh yang namanya harus virgin, iya. Virgin lah harus apalah nggak ngaruh. Yang penting hati ya, jaga diri sama jangan narkoba. Setuju Boyan. Nah terus emang malu kira-kira kapan sih pengennya selalu nggak sih yang ah Boyan, ayo dong cepetan dong kawin dong gue pengen liat anak dari dalam. Nah itu mak gue suka halu. Mak ya. Kenapa? Jadi tuh kalau nyangka tuh kadang sekarang lagi kan gue suka tidur dulu. Mak gue bagian depan main ayo nakik gitu.
Terus gini, gue tadi ngimpi katanya ada anak kecil tuh di situ duduk, lucu banget mukanya kayak lu. Cucu kalau macam cucu, kode. Gitu kan ya. Iya mantap, doain aja gitu. Kayak gitu sih. Kalau kadang-kadang nih kalau ada saudara lahiran datang, "Nian, gue punya cucu baru nih." Gini-gini gitu. Jadi kayak gitu. Kode, iya. Tapi emak lu tuh umur berapa sih? 61. Oh iya, udah harus tuh Boyan, lo kasih Boyan. Iya, dia kan ada 4 cucu ya kan. Dari gue ntar gue kasih 12 lah. Tapi kira-kira lu nanti ngelahirin itu dari mana? Dari telinga. Lubang hidung. Dari itulah. Dari perut. Dari perut. Bukan di punggung. Pelan cendol bolong kali ya. Dari punggung. Pokoknya udah deh. Muka doain aja dapat yang terbaik nih ya, Nyai ya. Ini kan contoh teman saya juga kan 3 kali gagal. Tuh ya kan, itu kan pembelajaran buat hidup kita juga ya. Lihat nih contohnya gitu kan. Nyai gak enak kan 3 kali gagal? Gua mah biasa aja. Biasa aja? Biasa aja, gak ada rasa gak enak. Wah. Yang gue cari mah berumah tangga anak. Oh gitu? Iya, bukan pasak, bukan cowoknya. Wah. Oh jadi merojol. Udah gue punya anak, gue tinggalin cowoknya. Wah keren kali ya. Iya, gue gitu. Terus, ntar emang kagak sedih apa tidur sendirian? Enggak, kan gue punya anak-anak. Gue sekarang kalau mau tidur, gue tinggal telepon. Kan anak-anak, kalau suami kan ada yang beda dong, ngurus. Sekarang mah lu nanti, lu kan ngerasain dimana ketika lu bersuami istri. Tidur lihat muka dia, iya. Mau bangun lihat muka dia, siang lihat muka dia, malam lihat muka dia, bosen, enakan freelance, boye. Ih, kayak kerjaan ya. Keren freelance ya. Ya. Enggak kan kan gitu. Lihat kalau suami istri biasanya ngeliat gitu ya kalau bangun tidur ya, tatap-tatapan ya. Enggak, menurut lu gimana? Enggak, gue ngeri kalau lihat tatap-tatapan pas gue bangun tidur laki gue kamu. Wah, gitu ngeliat muka gue. Enggak, lu mah cakep, body-nya mah badannya aja bagus, bagus loh. Tak? Pantatnya montok sampai enggak ada. Sampai rapet banget itu pantat, gimana sih caranya sampai pantat? Itu gue lem uhu, jadi biar rapet. Itu tandanya original. Bener-bener gak bisa, itu udara original, aja gak bisa single. Masuk loh. Itu sengaja, jadi kalau misalnya itu dibuka, hanya yang beruntung. Ya, jadi kalau gue kan pantatnya udah ada spasi gitu, ya. Kalau dia mau rapet banget sampai iya. Lo kayaknya kentut aja susah deh, Boyan. Kentut gue aja bunyinya gitu. Gitu. Kadang-kadang enggak dari belakang, korek dari depan. Blok gitu. Boyan. Boyan, gaya favorit lu apa sih? Gaya favorit apanya tuh? Favorit apa? Apa gaya, sih? Bu? Ya pokoknya gaya favorit aja. Favorit. Ah, gua mah apa aja lah. Bebas, ini jangan kenapa lah lu. Gua mau tahu, gua lagi ngebayangin Boyan. Lucu kan gua ya? Lu lagi apa suka? Lu tuh tipe cewek yang beringas atau pendiam gitu? Enggak, gue orangnya sih. Apa ngelawan? Enggak, gue nggak ngelawan orangnya. Cuman kayak, yaudah gitu. Ya penting gue pasrah gitu. Iya. Pasrah gitu. Debong pisang dong. Enggak pasrah lah. Ada aktif-aktifnya. Ada. Ini kayak acara klinik-klinik yang itu ya? Ya. Iya. Ini kan harus pembelajaran. Iya dong. Sih. Oh, ada biologinya. Oh, berat bagus podcast-nya ada pelajaran. Lu kan masanya udah 33 tahun. Iya, udah wajar kalau untuk ngomong-ngomongin yang seputaran kayak gitu, kecuali lu masih 15, 16, nah baru. Iya. Berarti gaya favorit lu apa? Doggy style kah? Cicak nemplok di dinding. Merajut bintang. Merajut bintang kayak gimana tuh? Gimana sih? Gue baru denger loh seumur merajut bintang. Udah kayak lagu merajut bintang. Merajut bintang itu ya, posisi lu tuh di bawah ya. Kaki lu itu ya poin tuh gini. Poin tapi sambil begitu namanya merajut bintang. Oh nyemplak. Bilang aja nyemplak ya. Repot banget merajut bintang, merajut bintang. Gaya monyet gerayutan. Nah itu bagus tuh. Itu endul. Kayaknya gue harus coba itu, merajut bintang ya. Nyemplak ya. Mohon maaf ya, tapi kakinya harus poin. Oh nyemplak semua gitu. Nah kecil badannya, kaki panjang. Kayak koala, lu tau gak koala? Koala gitu. Gantungan. Nah kayak gitu. Terus apa lagi tuh? Gaya-gayanya tuh. Ada lagi gak selain merajut bintang? Helikopter. Gaya helikopter. Terbang? Helikopter tuh cuma bisa dilakukan oleh ada salah satu cowok depannya V. Orang Manado. Itu helikopter. Gimana terbang? Bombardir. Gimana sih helikopter? Jadi nuncep, dia muter-muter gitu loh. Kayak blender. Oh.
Boleh juga tuh ya. Lu suka gaya lu pernah gaya apa aja? Kayak gunting udah gunting. Gaya kepiting. Gaya kepiting nyapit mangsa udah pernah? Kepiting nyapit mangsa. Ini gayanya gue aneh-aneh ya. Gue jadi kepengen mencoba gitu ya. I'm try gitu kan. aku mencoba gitu. Itu loh yang begini. Tapi lempeng gitu. Ya, lu pernah gaya apa aja coba kasih tau gue. Ah, gue main normal-normal aja. Contohnya kalau normalnya lu tuh gimana? Gue nggak inget kalau kayak gitu. Gue udah mata gue udah putih semua. Udah di mana gue udah terbang kemana? Iya mi. Iya bayangin. Bayangin gue lu. Wah bahaya lu. Iya bayangin Boyen. Bakal lu jangan macem-macem sama gua. Gua ada daya tarik ke sedot lu. Iya di kacau iya. Tapi Boyen iya bener. Iya mikirin lu. Boyen ada pernah gak ada mantan lu yang kewalahan sama ini lu? Apanya? Kewalahan? Kewalahan sama experience lu? Kayaknya enggak, biasa aja ya Pak. Enggak lah pokoknya. Kan gua kalau kayak gitu kan gak boleh itu kan. Loh gua mah gua kasih tahu aja. Ih belum ada yang ngomong. Enggak, belum ada yang kewalahan. Berarti lu biasa-biasa kasih dong. Hah? Dalam urusan ranjang. Ya masa gua ngomong, ntar pada daftar lagi. Kalau enak pada daftar lagi. Ntar suka naik ke jualan ya kan. Gitu kan. Emang lu mau jualan? Ih nanya, enggak lah cowok aja bilang. Kalau jualan juga gak ada yang mau beli Boye. Macam kepedean deh. Enggak, gua juga enggak. Mantan paling susah dilupain lu siapa? Mantan? Iya ya paling lama sih teman ya, ya dulu yang sih. 6 tahun itu. Iya, tapi kan dulu ya, sekarang sudah gitu. Dulu karena kan dari zaman sekolah apa segala macam, tapi ya udahlah sekarang udah masing-masing. Ya kan, udah enggak pernah komunikasi lagi, udah rumah tangga udah gitu. Gua sistemnya gitu kalau udah tinggalin, tapi nih gua nih ada cerita lucu dulu. Iya. Dia kawin ya kan? Tiba-tiba ntar gua nonton dia kesian, ya kan? Enggak lah, kan dia enggak disebut nama juga. Iya. Jadi gini, dia gini, zaman dulu kan gue suka rentalin mobil. Dia mau hajatan, agak ada mobil buat keluarganya. Dia gini, dia mau rental, gak usah pakai aja mobil gue buat hajatan dia kawinan. Gue kasih, terus begitu. Kalau lu baik aja sama gue, ya udah kita kagak jodoh ya kan. Kalau gue kan orangnya udah simple aja ya kan. Lu secantik banget sih. Bener. Iya bener, ya kan. Iya udah yang penting udah lah gitu. Terus kan Tuhan juga ngasih kebahagiaan gue yang lebih daripada dia gitu kan ya. Yaudah. Terus tiba-tiba nih bilang, orang kata bilang, kok dia baik banget sih sama lu gitu. Terus tiba-tiba pas habis hajatan, terus gue bangun tidur, masa di sofa dekat rumah gue dia tidur. Lu ngapain di sini? Lu malam pertama bukannya pulang ke rumah ya? Dia tidur di bangku. Enggak lah, gue capek, mertua gue galak katanya. Kata gue, di belum move on ya, gue bilang gitu. Ya karena berarti lu endul dong. Berarti lu endul. Bukan, gue menyenangkan gitu. Menyenangkan mungkin banyak kesannya yang bisa jadi. Ya kan? Jadi dia susah ngelupain. Sampai detik ini masih suka komunikasi? Enggak. Kayak sistem aku tuh kalau misalnya ada ya apa mantan gitu yang misal kalau udah selingkuh gitu, mendingan gue mah udah lo sama dia aja dah. Gue mendingan mundur gitu. Gitu daripada gue berpasangan tapi gue sakit hati ya kan. Iya, mendingan gue mundur sendiri. I'm single very happy ya kan. Bener. Kayak gitu aja, ntar juga Allah ngasih gue kebahagiaan gitu. Bener sebenernya. Boyen, gue mau tanya, lo kan sekarang sama bule-bule ini kan video call. Iya. Lo punya orang dalam apa sih? Iya. Lo pernah video seks nggak? Kagak lo. Ah gimana video seks? Ngesek lewat video. Gimana nih? Punya tuh? Ponsek, video seks, video callan tapi sambil misalkan Boyen, please touch your boobs gitu. Terus lu touch your boobs terus yang gitu-gitu enggak? Ih. Ya kan? Enggak, ih. Gua paling bagi enggak gua paling kiss-kiss gitu udah. Segini. Enggak lah. Beres. Enggak enak. Berarti lu udah pernah dong. Ya kan kita ngapain ya begitu doang enggak ketemu kan. Tapi lu udah pernah dong. Enggak cuma gitu. Enggak lah, enggak enak. Masa gua pamerin ya kan? Ya gitu. Oh, jadi lu enggak pernah video seks ya? Apa sih yang ini tuh kayak gitu? Ponseks gitu. Oh, gitu. Kagak, gua mah kayak kis-kis udah. Gua enggak mau kesana biar dia penasaran aja. Dia biar kesini. Berarti total udah berapa bulan, Boyen? Oh, udah berapa tahun ya? Udah hampir setahun lebih ya. Video itu sama yang boleh? Iya. Masa sih?
Iya, jadi kalau misalnya dia apa namanya? Dia orang mana, orang mana? Orang luar lah, udah jangan sebutin negaranya. Ya di mana negaranya? Ada deh. Negaranya mana? Ada makanya. Jangan sebutin, ah bahaya. Sama gue bantuin deh lo buat chat. Ah jangan terus. Terus ikat. Cakep ini mah, jangan. Masa sih? Cakep. Jangan mati. Harus gue jaga baik-baik. Ya ada juga, paling di sana juga ngapa-ngapain. Enggak ah, enggak lah, gue punya insting loh. Kalau dia selingkuh ketahuan enggak. Dih, kayak orang gila deh Boyan, orang belum pernah ketemu. Terus kalau dia misalkan dia selingkuh, lu marah-marah gitu? Hah? Enggak, ya kan gini aja sistem kepercayaan ya kan. Tapi kan katanya kalau bener setia ya kan. Ya tapi kan belum pernah ketemu. Yang ini udah pernah. Udah pernah ketemu. Ya terus lu penghasilan dari mana? Lu ngepet ya? Miara tuyul lu ya? Mau ngelihat gua final ya? Ya kan?